pohon gunung ya. Ya, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya akan berburu ya, berburu bonsai. Wilayahnya di daerah Kukuh Marga ya, bersama teman saya yang paling ganteng, Bli Komang. Halo Bli Komang. Halo. Ya, Bli Komang ini adalah pemilik lahan di sini ya. Oke, saksikan keseruan kami berburu bonsai. Ya, sebelum perjalanan kita melihat sapi dulu ya. Ini sapi miliknya Bli Komang ya. Ya, kita harus melewati jembatan bambu ya. Harus berhati-hati ya. Ya, sahabat bonsai. Kali ini saya menemukan wahong gunung ya. Setelah beberapa jauh berjalan ya, saya menemukan akhirnya penampakan wahong gunung ya. Ini baunya sangat khas ya. Kita lihat batangnya. Wah, batangnya masih kecil ya. Ya, masih kecil. Dan saya melihat penampakan wahong gunung ya. Itu dia. Banyak sekali ya. Tapi di tebing. Saya akan cari jalan alternatif ya, ke bawah dulu. Oke, tetap saksikan ya. Yuk kita telusuri sungai ini ya, sambil mencari wahong gunung yang tadi saya lihat ya. Aku tadi nih,
Ya, ini tempatnya bagus sekali ya. Ya, tebing semua ya. Itu juga tebing. Keren alamnya di sini. Ya, di sini dapat wahan gunungnya ya. Kita tidak bisa naik, jadi kita biarkan. Ya, sahabat bonsai, kali ini saya melihat rukem. Banyak sekali ya rukem. Ya, ini pohon rukem semua. Kali. Oh, tuh. Pun nih. Saya ingin beten. Nih, rukem tuh. Ya, ini rukem ya. Ya, bisa lihat daunnya seperti ini. Ini juga ada durinya ya. Kita cari yang bagus, kita dongkel. Sini congkel lu. Ini ketang. Sing kene ya dingin tuh ngonde tanah ya. Sing apa kene? Si rang apa dapat wae. Tapi tuka tak ah ibu. Sing kene ya lengkap. Kalau lu. Ya, kita dongkel. Dongkel, Mas Bro. Mas, penting-penting aja noh. Ini gampang dongkel ya. Karena akarnya udah keluar. Ya. Ya. Karena nih. Nek aja nang mulo. Ya, akhirnya. Ya, sobat bonsai. Ini dia ya. Rukem ya. Ini sangat gampang didongkel ya karena sudah keluar akarnya, sudah kayaknya ada yang mendongkel duluan tapi enggak jadi ya. Rukem sebesar ini susah sekali mencarinya di alam ya. Mantap. Yuk, kita potong dulu durinya. Nanti kita rapikan di rumah ya. Ini dia. Mantap. Ya, oke sahabat bonsai. Sampai di sini dulu berburu bonsainya. Sampai ketemu di berburu selanjutnya. Salam bonsai.